Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, ada yang ulang tahun ya? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak hari ini kita merayakan ulang tahun siapa? Iya, ulang tahun Eko Kid yang keberapa ya? Yang ke-25. Wah, puji Tuhan. Tuhan begitu baik banget loh sama Eko Kid sampai umur 25 tahun. Dan Tuhan masih selalu menyertai Eko Kid. Nah sekarang kita mau ibadah merayakan ulang tahun Eko Kid. Adik-adik duduk yang manis, gak boleh main-main. Ajak papi mami, ibadah sampai selesai. Oke adik-adik, ayo bilang oke. Yuk, kita akan mulai ibadah kita. Silakan, kita mau beribadah bersama. Ayo istirahat ya, Dek. Cece capek. Adek juga capek. Senang banget ya di pantai. Udah lama kita tidak ke pantai. Iya, sekarang pas pandemi, mami aku udah nggak ajak kita jalan-jalan lagi. Ayo kita nyanyi yuk. Ayo. Anak-anak pada kemana ya? Tuh, Papa. Kan anak-anak lagi main di pantai. Gimana sih? Oh. Loh, ini? Loh. Kenapa nih? Hah? Kamu kenapa nih? Wah, wow, ini pasti jatuh nih. Sakit ya kakinya ya? Ya udah deh, diobatin sama Mama, Gi. Yuk, ikut Mama yuk. Aduh. Kakak, sini duduk sama Papa. Oh, yaudah nih Papa jelasin ya ke kamu. Jadi gini Kak, iya betul. Memang kita harus berdoa sebelum kita melakukan sesuatu atau kita sebelum melakukan apapun itu. Mau jalan atau apapun kita harus juga berdoa. Benar, itu betul banget. Tapi bukan setiap harinya atau satu hari itu kita akan mendapatkan kebaikan. Contohnya nih, kayak adek tadi jatuh saat bermain bola. Mungkin aja ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Contohnya, mungkin adek gak berhati-hati dalam bermain bola. Atau mungkin aja adik sudah berhati-hati nih.
tapi masih bisa terjadi karena itu rencananya Tuhan, kakak. Karena Tuhan mau adik tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan Yesus. Gitu, kak. Oh, gitu ya. Iya. Nih, contohnya lagi nih. Tuhan Yesus itu baik banget buat kita, buat kakak, buat adik, buat papa, buat mama. Kenapa, kak? Kenapa bapak bisa ngomongin seperti itu? Karena kalian masih bisa bernafas. Coba nih, kalian coba kamu tarik nafasnya coba. Ya kan, bisa-bisa bernafas. Nah, kita masih bisa makan. Dan kalian juga bisa main sepak bola, tau gak sih, sama adik. Itu semua kebaikan Tuhan Yesus. Gitu, kak. Iya, Tuhan Yesus itu baik banget. Kamu masih ingat gak lagu satu, God is so good? Iya. Coba ya kita nyanyi ya. Ingat kan lagu itu kan? Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to itu kakak, Tuhan Yesus itu baik banget buat kita. Yaudah lagi, kamu mandi dulu biar siap-siap untuk kita mau makan malam. Oke, Pak. Oke. Ini pada main apa ini? Kaki kamu gimana, Dek? Kamu lihat tuh. Udah gimana? Udah gak sakit lagi ya. Soalnya aku udah berdoa. Biar udah sembuh. Pintar. Hebat. Kalau kayak gini, lu senang ngeliat kalian. Ya deh, kita mau baca Alkitab, mau doa. Ya, kita mau berdoa kamu, Gi. Sekarang kita doa ya. Makasih. Oke, kita hari ini mau doa sang baca Alkitab dulu ya. Kita nyanyi dulu satu lagu, tangannya dilipat. Matanya ditutup, kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini, kami sekeluarga bisa menikmati hari-hari dan kembali berdoa kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setia. Sore dan malam.
Firman Tuhan, dan Tuhan Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Hari ini kita baca di Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Nah, ini bunyinya ya. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hal yang segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Amin. Yuk, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca Alkitab Tuhan. Dalam berkati kami, agar firman yang kami dengar, agar tertanam di hati kami. Kami juga melakukannya Tuhan. Pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kayaknya sudah malam nih. Kita tidur aja ya. Oke. Bye anak-anak. Good night. Good night. Dah tidur yuk. Hey, Bobis. Let's go. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu 25 tahun lamanya Tuhan Engkau sudah memimpin gereja-Mu GB Eklesia. Dan hari ini juga Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Engkau sudah memimpin perjalanan Eko Kids. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau sungguh Allah yang mengasihi kami dan peduli kepada kami. Engkau telah mengampuni kami dan menyelamatkan kami. Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Biarlah hari ini ya Bapa merupakan satu tonggak sejarah bagi kami untuk selalu mengingat perbuatan-Mu yang luar biasa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Biarlah Eko Kids terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan, menjadi seorang anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan,
sehingga anak-anak yang kami bina Tuhan, anak-anak yang kami pimpin akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menjadi anak kebanggaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kakak-kakak pembina ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memakai menyertai mereka, mengurapi mereka dalam pelayanan mereka. Berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Biar segenap hidup mereka hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan Eko Kids ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kami boleh menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Dan melalui kami banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau memberkati Eko Kids terus menerus ya Bapa. Dan kami serahkan dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.